Shalom, selamat pagi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Ketika para murid tidak mampu mendemonstrasikan kuasa Allah, seolah-olah kemuliaan Allah menjadi redup akibat kebodohan mereka. Para murid merasa bahwa mereka memiliki kuasa yang sudah mereka terima dari Allah, dan mereka memakainya untuk melayani Tuhan. Tetapi ada kasus khusus yang tidak diperhatikan oleh para murid, di mana kasus khusus itu harus mereka hadapi dengan doa dan berpuasa. Mungkin hari ini kita merasa terus berputar dengan masalah kita. Ambil langkah yang lebih lagi untuk kita berdoa dan puasa. Mazmur 43 ayat yang kelima mengatakan, dan janganlah gelisah hatimu, berharaplah sepenuhnya kepada Allah sambil mengucap syukur, karena kita mempunyai penolong dan Allah yang sanggup memulihkan kesaksian kita dalam dunia ini, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.